Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Kacung Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak sekali yang baru datang ya. Haah. Tentunya hanya di stay di Kacung 1. Nah, kita sekarang ada di Kacung 1, pusatnya unit-unit yang terbaru yang baru-baru datang ya. Haah. Yang baru-baru datang. Tentunya di sini di Kacung 1 selalu ada Pak Sairi, beliau orangnya yang duduk itu. Dan ada Pak Oka yang di Kacung 1 yang stay, yang nunggu sampean datang ya. Untuk yang di Kacung 2 ada Mas Edi yang ini rajanya online itu Pak Edi. Nah, kalau pengen online di Kacung 1 ini atau 2 bisa hubungi nomornya Pak Sairi atau Pak Edi ya. Itu rajanya online ya, online luar negeri, luar provinsi misal Sumatera, Kalimantan, semua bisa di seluruh Indonesia. Diatasi sama Pak Edi. Untuk yang di Kacung 3 ada Pak Amri sama Mas Arifin, pembelian online dilayani itu ya. Yang di Kacung 4 ada Pak Tohir. Monggo dipilih sesuai keinginan sampean. Keinginan sampean. Sesuai keinginan sampean. Monggo. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita review dulu unit ini yang terbaru yang ada di Kacung ini. Kayaknya banyak sekali yang baru-baru datang, tapi jangan lupa sebelum nonton channelnya Kacung Motor, yang belum sholat silakan sholat dulu ya. Adapun sholat adalah yang paling utama di urusan di dunia ini. Yang lain kesampingan ya. Yang paling utamanya ada sholat. Jadi perbanyak sedekah juga di dunia ini, kita harta itu tidak abadi ya, kecuali yang dibawa mati. Kecuali yang dibawa mati. Jadi tidak akan ada yang abadi harta itu, kecuali yang dibawa mati ya. Monggo kita review yang terbaru dulu. Kita kedatangan tamu dari Blitar ini. Blitar Pak? Nggih. Blitar Selatan Pak. Blitar Selatan, Masya Allah. Suruh-suruh beliau datang. Jadi hari-hari itu semua baik ya. Begitu kalau kita menyikapinya. Alhamdulillah. Jadi mau suruh, mau safar, semua baik. Datang aja ke Kacung Motor lor. Hari-hari itu semua baik. Kalau Paknya ini Kediri ya? Kediri. Kedirinya mana bosku? Kandat Ule. Nah, oh. Yang belum datang ke Kacung Motor, monggo datang Kacung Motor, mau tukar mobilnya, mau jual silakan ya, di sini melayani semua. Mau jual, mau tukar, mau apapun insya Allah dilayani sama Kacung Motor ya. Oke, kita review dari yang pertama dulu. Ada CRP yang baru datang ya lor. CRP baru datang, ini kelahiran lor, jadi Trenggalek, mahal dikit, tapi barang bagus ya. Monggo. Ini 110 koma, yang minat silakan. Untuk komanya berapa langsung tanya Pak Sairi ya. Jadi kita tidak bisa real jelaskan harga langsung. Ada Avanza 2014 106 juta, yang ini 114 juta. Tinggal dipilih. Ya ada dua. Plat D sama plat H. Oh, langsung screenshot nanti lor. Kemudian ada lagi Alphard baru datang 100 127 juta ya. Ini murah meriah lor. Yang penting cepat dapat, 2006 tipenya V. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Interiornya seperti ini. Baik, sudah sunroof, oke. Nah. Kemudian ada 3R3. Coba kita review satu persatu. R3-nya ini beda harga, ada 3 lur ya. Yang ini cuma kita jual dengan harga sekitar 90 juta ya. Yang minat silakan. Pajaknya telat. Oh, monggo. Terus yang ini GX super istimewa, siap online ya. Kalau barangnya busuk sampai rumah, biarkan saya yang ganti rugi ya, ongkosnya tidak sampai saya yang ganti. Ini bagus barangnya, rekomendasi buat sampean. 120 koma lur, mahal. GX 2013. Yang ini 2012
Ya, ini berapa ya? Ini berapa ini? Di sini R3-nya ini kita jual plat B 110 koma ya. Monggo yang minat silakan. Kemudian ada lagi Honda Jazz yang baru datang, platnya AD. Kita jual 80 jutaan ya. Yang minat silakan ya, 80 koma. Platnya AD. Sekarang mobil mahal lur. Jadi kalau yang murah bawa aja ke sini pasti saya beli. Itu aja enaknya. Oh, ini kok kemahalan-kemahalan. Yang murah bawa sini bayaran sampean. Kayak gitu aja ya. Dan semua, hampir semua ya, seluruh Jabodetabek, seluruh mana itu mahal. Memang harganya naik, bukan kita yang naikkan ya lur ya. Kayak gitu. Kita sudah ditulis di situ bahwasanya kita terima tukar tambah, kita terima jual maupun beli, pembelian ya. Pembelian di sini juga bisa insyaallah kayak gitu. Nah, ada lagi Honda Jazz Vitek 2006 ya lur. Monggo yang minat silakan. 2006 ini sekitar 80 koma. Nah, yang minat silakan Vitek 2006 ya. Terus ada lagi murah-murahan lor, pajaknya juga hidup, sedan ya. Kita jual dengan harga 16 juta Forza 89 ya. Berapa ini? Maaf, katanya Pak Sairi keliru harga lor, 17,5 ini lor. Ya, ini 17,5, 89 pajaknya juga on, hidup. Nah, monggo yang minat silahkan datang aja ke Cung Motor. Kemudian ada plat AE Innova 2013 160 koma. Manual transmisi ya lor, platnya AE, monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Kemudian ada Verosa. Nah, monggo yang minat silakan. Warnanya putih ini, skor LED ya. Ini cuma skor LED aja lor, tinggal ketek beres urusan. 40 koma ya, monggo minat silakan. Platnya AG, barang bagus, ban udah macak. Kemudian ada Livina warna abu-abu ya. Rekomendasi 80 koma yang minat silakan ya, 2009. Kalau enggak 89 ini. Monggo manual transmisi. CRP juga ada di sini. CRP ini 80 koma, lagi di salon sama tim kita, lagi dipoles. Monggo yang minat silakan ya. Platnya AG. Terus ada lagi di sini 96 juta Sigra 2018. APV sekitar 79 juta, platnya AE 2010. Kemudian ada Ayla yang baru datang ya. Warna putih plat AG. Kita jual 2015 86 juta ya. Monggo yang minat silakan plat lagi. Nah, oke, coba kita masuk ke sana dulu, ada yang belum direview juga kayaknya. Sini di sebelahnya ada Taruna lor, long ya, sekitar 60 juta ya, yang minat silakan long. Monggo Pak, dalam mengundi selop blitar yo ke Kacung Motor podo-podo lor. Ini Blitar ke sini tidak jauh. Nah, ada lagi yang 80 jutaan seperti ini, Evalia 2014. Ada lagi Xenia yang baru datang 90 juta XI 2000-nya kalau tidak salah 2000-nya 10. Tipenya XI. Monggo lur, datang ke Kacung Motor. Terus ada lagi New Honda ya. City, Honda City New. Kita jual dengan harga sekitar 100 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor ya. Honda City New. Nah, ada lagi di sini yang harga 40-an koma seperti ini. Nah, ini Peugeot 206 ini. Di depan kantor ada 59 juta kayaknya ini Suzuki Karimun Estilo ya 2008. Terus ada lagi Honda Jazz 70 jutaan ada plat AE. Monggo baik. Kita coba ke sini dulu, 60 jutaan Panther ini lur. Kita ada yang buat muatan kita ini operasional. Nah. Monggo Pak. Oke, kita coba ke Sigra dulu. Yang ini 100 jutaan ya lur, Honda City New. Monggo. Ada lagi di sini Kalia tipe G juga ada. Ada dua lor. Jadi sekitar harganya sekitar 115 sampai 120 ya. Ini ada dua 2017-18. Monggo. Yang satu laku katanya. Tinggal pilih aja nanti sama Pak Sairi. Ada yang plat L lor. Ya, monggo. Tipenya G ya. Monggo platnya L 2011. Ada lagi si RV di sini 2006 sekitar 80 koma ya. 89 kalau tidak salah ini. Karena bagus 2006 CRP. Terus ada lagi Xenia yang baru datang tadi malam 114 juta nego. Ya, di salon ini 2013 atau 14. Tinggal pilih aja lur. Xenia ya, ada lagi di sini ya. Sekitar berapa ini? 90 koma ya, 2000-nya berapa ini? Nah, monggo ada lagi di sini tipe G. Upgrade ini. Full upgrade platnya AE 123 juta sudah barong. Udah bareng ya, Avanza ya lur. Monggo
Tinggal sama klik aja pajak hidup. Sairi langsung di sini. Untuk kemudian ada Livina Panther 90 jutaan. Ada Livina ini sekitar 90 jutaan sama 1 2 3, ada 3. Yang ini Livina ini kalau enggak salah enggak sampai 90 juta kalau yang ini. Terus kemudian ada seninya lagi 2011 ini berapa ya tahunnya? Apa 12 ini? Sekitar 100 jutaan mungkin lur ya. Paknya baru ini, masih putih ini paknya. Yang ini XV ya. Ini kalau pajaknya hidup sekitar 119 jutaan ya. 2014 kan udah 15 ini. Paknya AE. Nah, ada lagi di sini 49 juta. Nah, ini monggo yang minat silakan ya. 49 juta aja. Terus ada lagi Datsun Go sekitar 70 jutaan ada. Banyak lor di sini lor. Rekomendasi buat sampean Kalia lor 113 juta ini 2016 enggak 17. Istimewa berani online kalau enggak sampai situ enggak masuk saya ganti uangnya. Barangnya rekomendasi banget pokoknya ini saya rekomendasikan ke sampean ya. Mau online mau apa terserah ya. Ada APV ya sekitar 70 koma ya. 2008 enggak salah enggak 7 ini. Bagus barangnya udah power steering semua ini. Terus ada lagi di sini 80 jutaan seperti ini Valia. Terus ada lagi Xenia sekitar 80 jutaan ada lagi seperti ini. Monggo pilih-pilih aja lur. Sedan-sedan mau apa? Mau Niaga 15 jutaan masih, 30 masih, 50 oke, ada. Tinggal pilih kalau sedan banyak sekali. Dari Vios, Baleno yang 2012 harga 59 juta juga ada ini 2013 ini. Nissan terus ini 26 juta aja. Scudo ya, 99 50 koma ada lagi Kijang ya seharga 60 koma ada lagi di sini yang istimewa 60 jutaan ini 59 atau berapa ini 2016 ya bukan bekas taksi Proto namanya asli kilometer rekod ya ban rekod tembus terus ini 55 juta ada yang ini 55 juta juga ada monggo tinggal dipilih aja Sapira mobil keluarga ya sama tinggal pilih aja di sini lur banyak sekali. Yang 39 juta ada seperti ini, monggo. New record, pajaknya tapi telat yang ini yang tadi hidup. Yang ini ada Honda Jazz lagi. Ada lagi di sini pickup 560 jutaan ya. Honda Jazz ini sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 79 atau 80 koma yang kurang tahu ini ya. Pokoknya tanya Pak Seri, platnya A ini. Ada lagi Panther yang baru datang ya. Panther ini sporty sekitar 57 juta kalau tidak salah ini kalau kayak gini nih. 9798 ini ya monggo. Kemudian ada Grand Max cari pickup ya 97 juta kalau enggak salah ini 2020 ya seperti baru monggo. Seputaran masih di seputaran depan masjid ada Expander ada Livina ada lagi Kalia plat L ya monggo yang minat silakan datang aja ke sini lor baru datang ini nanti tanya langsung Pak Sairi warna putih ini oke. Sama datang istirahat di masjid sini juga boleh lor. Monggo datang aja lor di kacung satu. Nah, baik. Di sebelah sini juga masih ada Grand Livina. Sama. Mungkin Grand Livina seperti ini ya harganya di angka sekitar 80-an ya lor. Terus Etios 60 koma. Yang minat silakan lagi di salon. Maaf buluk banget. Jadi ini kalau dicuci nanti berbanar-banar ya. Bagus. Cuma ini lagi di salon. Banyak debunya. Nah, terus ada lagi sekitar 70 jutaan. Ada 70 juta ya. Ada Odyssey 2003. Monggo yang minat silakan. Odyssey tahunnya 2003. Verosa banyak sekali 40 jutaan ada dua ini. Ya monggo. Panther 40 jutaan juga ada ini. Satu ya. Terus sedan 24 juta juga ada. Yang 50 jutaan juga ada. Elf lur, Elf 50 jutaan juga ada. Ya. Terus yang itu juga 50 jutaan semua. Elf-nya seperti ini ya. Kalau yang Kia-nya Prezio-nya seperti ini. Solar semua ini 2007. Yang ini Panther pickup ini sekitar 80-an ya 2010-12 seperti itu. Verosa 40 jutaan ada. Monggo datang aja ke sini lur. Nah, mau tukar tambah juga bisa. Etiosnya dari depan seperti ini. Oke. Okay. Nah, Odyssey belum masih di salon sama tim kita. Monggo. Oke, lur, masih di seputaran Kacung 3 ya. Nah, di Kacung 3 ada yang Grand Max ini kita jual sekitar 60 juta ya lur. Monggo yang minat silakan plat AG lokal. Dan ini pemakaian saya untuk muat-muat trail, muat-muat peda road race. Monggo di sini ada. Kemudian ada Vios 45 juta monggo. Ya, masih 2004 ini. Platnya NW. Terus ada yang harga-harga di kisar 30 ke bawah seperti ini. Ada Espace. Terus ada lagi di sini Sigra. Juga ada Sigra
Terus ada lagi di sini apa ya ini? Honda City ya, Honda City. Sekitar kalau City kayak gini sekitar 70 jutaan ya. Nah, terus ada lagi yang suka antik-antik klasik, Mercy masih sekitar 40 koma ya. Ada lagi di sini sekitar berapa ya ini merah ini? Sekitar 70 jutaan ya, mungkin ya. 70 jutaan mungkin ya. Ini kurang tahu saya harganya sekelas-kelas saya gini. Langsung tanya Pak Edi atau Pak Sairi ini. Ya, ada dua ini. Plus. Terus kemudian ada di sini ada apa namanya? Escudo ya. Terus Karimun Kotak masih, Lur. Karimun Kotak seperti ini sekitar berapa ya? 49 enggak salah. Oh, 50-an. Ya, 50 juta ya. Sekitar 50 jutaan. Nah, monggo. Terus ada lagi Avanza 2011 kita sekitar berapa ya kemarin? 100 jutaan ya. Plat L pajak hidup. Terus ada lagi yang tua-tua seperti ini. Monggo. Sekitar 80 jutaan ya, monggo. Baik, kita review di sana dulu. Di sebelah sini ada plat AD sekitar 60 koma ya. New Civic. Ada sini ya. New Civic. Terus ada Terios sekitar 110 koma ya. 110 jutaan ini. Oh, monggo. 2011. Terus yang di sebelah sini ada ini 70 jutaan, 100 jutaan ya. Terus di sebelah sini juga ada Xenia 2015 ya, sekitar 110 koma ya. Terus ada lagi 70 jutaan Jazz Matic ya, putih asli bukan repaint. Ada lagi Xenia Avanza Mobilio ya, tipe G. Terus ada lagi di sini Vios 80 jutaan, ada lagi Juke 120 jutaan. Ya. Terus ada lagi di sini Yaris. Ada lagi di sini Grand Livina, ya Grand Livina. Terus ada lagi yang 80, 2015 merek. Banyak DK, Lur. Banyak DK, monggo yang mana silakan. Ya. Terus ada lagi di sini Xenia lagi. Terus di sini di sebelahnya ada lagi Vios. Saya jamin barangnya bagus ini, ya. Oke ini. Sekitar 80 jutaan. Yang di sebelah sini ada Xenia juga, 80 jutaan. Ada lagi di sini 80 jutaan lagi seperti ini ya, platnya H. Ada Vios ya, Vios. Terus jenis-jenis kayak ini juga 80 jutaan. Tinggal pilih aja, 80 jutaan banyak banget sih. 1, 2, 3, 4 semua 80 jutaan ini. Ada yang 80 jutaan pas, ada yang koma. Kayak gini juga 80 jutaan. Tinggal dipilih 1, 2, 3, 4, 80 jutaan semua ini. Nah ini hampir sama ini yang 50 jutaan koma seperti ini. Nah, 60 jutaan ya. Monggo. Yang di belakang juga masih banyak. Ya, 70 jutaan seperti ini dapatnya. Ya. Swift. Terus ada lagi Nissan ya 90 jutaan. 2012 soalnya. Enggak sampai 90 juta, 89 juta ini. 2012. Ya, monggo. Terus ada lagi di sini Xenia lagi sekitar 100 koma, ada lagi di sini Agya. Agya. Terus ada lagi City yang 50 jutaan seperti ini. Nah, 2011. Nah, Geli ya namanya. Terus ada lagi Xenia seperti ini. Monggo dipilih aja, Lur ya. Dipilih aja di Kacong 2 kita posisi sekarang. Ada Pak Edi mau beli online ataupun apa bisa di sini di Pak Edi. Yang jaga Pak Edi insyaallah mana beliau ya. 50 jutaan seperti ini juga ada. Udah dapat mobil keluarga seperti ini ya. Chevrolet. Monggo. Datsun sekitar 70 jutaan, ada Xenia juga 100 jutaan 2014. Terus ada lagi yang 60 jutaan seperti ini. Baleno. Nah, ini sedan lagi, Vios lagi 80 jutaan. Terus ada lagi Avanza plat N 2014 sekitar 100 berapa ya ini? 15 ya, 2014 nego. Nah, plat N. Terus ada lagi Avanza lagi. Xenia lagi. Nah, banyak lagi ya. Yang harga-harga 60 jutaan seperti ini. Nah, Karimun. Terus ini Vios 2012 sama. Yang seperti ini sekitar 80 jutaan. Monggo, yang di sini juga ada sekitar berapa ya ini? 100, udah sampai 100 nih. Xenia XC 89 juta ya. Monggo, yang minat silakan. Terus Karimun sekitar 58 juta, ada. Terus ada lagi yang ini 50-an juta juga sama, 58 jutaan. Terus yang di sini juga ada sekitar 80 jutaan Grand Livina. Monggo, dipilih aja, Lur.
sesuaikan budget ya. Kalau rata-rata di angka 50 sampai 100 juta di Kacung 2 pusatnya. Ya. Di Kacung 2 ini pusatnya. Baik. Mau tukar tambah, mau jual silakan ya, bisa semua ini. Kacung 3 ya. Di Kacung 3 ada Mobilio 2018 plat L lor, plat L ya. Kita jual dengan harga sekitar 149 juta nego ya. Dan masih banyak lainnya. Yuk. Yang ini juga 2018 plat B sekitar 220 koma ya. Terus yang ini 2017 masih banyak pembeli juga di sini. Yang ini 200 berapa gitu. 202 ini nego 2017 ya. Ada lagi di sini Avanza 100 berapa ini 2013 dan masih banyak lainnya lor. Tinggal dipilih aja. Ada Terios TX 2019 ya. Monggo, tipe tertinggi sekitar 190 koma. Ada Pajero lor, Pajero 255 Dakar ya 2012. Yang ini 155 juta ya. Fortuner bensin 4 AG. Monggo, Pak. Terus di sini juga ada di sini Avanza juga 2015 yang ini. Kisar 130 jutaan ya. Terus masih ada Brio. Ada lagi di sini Brio lagi ya. Brio ada dua. Ada lagi R3 ya. Yang ini 160, 2013. Dan masih banyak lainnya lor. Tanya-tanya langsung di Pak Amri sama Mas Arifin ya di sini. Ada lagi di sini Hyundai, monggo. Yang melihat silakan di Kacung Motor. Ada lagi 115 2014 R3. Terus ada lagi di sini Toyota Sigra. Ya, monggo yang melihat silakan. Toyota Calya kok Sigra 2014 2018. Maaf, 16 ya. Monggo yang melihat silakan ke Kacung Motor. Tinggal pilih-pilih lor di sini di Kacung 3 ini tepatnya ada Mas Arifin sama beliau Mas Amri. Ya, 145 ya. Brio 2019. Yang ini 118 atau 19 ini. RS juga ini ya. Brio banyak di sini, ada yang warna putih di sini ya. Nah, putih terus merah 120-an. Ya tanya langsung sama Mas Arifin sama Pak Amri ya di sini di Kacung 3. Mau beli online bisa. Layanan online di sini melayani ya lur ya. 24 jam untuk saman yang dari luar kota ya. Monggo yang ini 79 juta enggak salah ini. HR-V sekitar 200 jutaan. Terus ada Odyssey 100 berapa ini? Sekitar 129 atau berapa ini? 2008 ini ada saya. Ada lagi di sini Mobilio E 147. Ada lagi di sini Ford Ranger double cabin, bukan bekas tambang ya. 158 juta ada apa namanya? CRP, terus ada lagi di sini Mobilio lagi barang bagus, Brio lagi barang bagus ya 2017. Yang ini 120 koma ya. Ini plat AG lokal ya. Barangnya lumayan ya. Odyssey new ya. Senta 156 juta 2000-nya berapa ini? Dan masih banyak lainnya, ada Brio lagi warna putih, ada Alphard 119 juta. Ya monggo yang minat silakan pajak hidup Alt AB 135 juta nego. Pajero 200 juta 4x4 2010 118 Jazz RS. Ada lagi di sini 100 jutaan ya. Enggak sampai 90 koma berapa ini. Monggo 89 ya. Lagi ya. Monggo CRP 115 jutaan. Baik. Oke. Di gudang sebelah sini ada Expander 180 juta ya, 2000-nya berapa ini? 18 kalau tidak salah ini. Manual transmisi. Ya, tipenya apa ini? Ya, monggo yang mana silakan. Ada Innova 2010 sekitar 120-an ya. Plat M. Ada lagi di sini 70, New Accord kalau tidak salah plat AG. Mau online bisa lur, datang aja lur. Terus Nissan Grand Livina ya, 2012 kalau tidak salah ini. Sekitar 90 jutaan. Ya, terus ada lagi di sebelah sini Avanza 100 juta ya. Sekitar itu 2011 enggak salah ini. R3 100 berapa ini? 15 atau 17 ini 2014. Ada lagi di sini yang harga 80-an Grand Max. Monggo, yang minat silakan. Ada lagi di sini
yang istimewa ya bro. Ini Vios sekitar 89, yang ini sekitar 2008 80 jutaan ya. Monggo yang minat silahkan. Yang ini 70 jutaan ya. Ini adalah Mercy yang Tiger kalau tidak salah. E200 maaf ya. Oh, 2002. Monggo datang aja ke sini lor, pilih-pilih ya. Langsung kita ke showroom berikutnya. Jangan lupa ada Pak Arifin sama Pak Amri di sini ya. Mau tukar tambah bisa. Nah, di kacung 4 Chevrolet ada lor, plat N masih ini 90 jutaan ya. 89 atau berapa ini? Maaf. 89 atau 90 juta ini ya. Plat N, pajak hidup panjang ini Chevrolet ya. Yang minat silakan ke kacung motor ya. Maaf. Terus ada lagi Mobilio 2017 140, ada lagi di sini Innova sekitar 90 jutaan ya, Innova tipe V 2005 ini. Terus ada lagi di sini, tanya-tanya bisa ke Pak Tohir langsung ya. Bisa ke Pak Tohir langsung di kacung 4 ini. Ada juga di sini 100 berapa ini? 2014 sudah 115, ada lagi di sini Grand Livina ya. Monggo yang minat silakan. Ya. Terus ada lagi di sini Brio ya, 2018 memakai 19 140-an ya. Monggo. Ada lagi Grand Max 2015 ya. Sekitar 90 jutaan ya. Monggo. Dan masih banyak lain lho. Tinggal pilih aja di sini, putih-putih banyak di sini. 1 2 3 4 warna putih semua ini. Jadi dari Datsun sekitar 70 jutaan sampai Sigra sekitar 90 jutaan. 90, Avanza 120, 115-an. Ada lagi yang ini 80, Agya. Jadi warna putih semua, tinggal pilih. Terus Xenia, ada juga di sini Grand Livina Xenia lagi. Semua hampir rata-rata harganya 80 jutaan ya. 1 2 80 jutaan. Yang ini mungkin ya sama. Monggo tinggal dipilih. Yang ini beda, yang ini 115 jutaan mungkin ya. R3. Terus ada lagi di sini yang harga 90 jutaan ada seperti ini, Yaris. Terus ada lagi Avanza lagi tipe G, yang ini 120-an mungkin ya. Ada lagi 115-an seperti ini, R3. Yang harga 60-an seperti ini. Monggo dipilih di sini. Di belakangnya 50 jutaan ya, Baleno New Next Year. Yang 80-an juta seperti ini, 80-an ya, 12. Yang ini sekitar 100 berapa, 20-an ya, 2014 soalnya. Nah, ada lagi di sini Datsun Go sekitar 70-an. Dan masih banyak lainnya. Hanya di kacung motor ada Xenia. Ada lagi di sini 85 juta APV 2015 ada di sini. Terus di sini 120-an 2014 seperti ini. Ya, monggo, Avanza. Oke. Nah, Datsun Go di sebelah belakang, gudang belakang ada 70-an. Terus ada lagi Livina. Ya, 115-an, 60-an, Baleno, Nexi, Plat H. Terus ada lagi di sini 60-an, seperti ini ya. Monggo, tinggal pilih aja lur. Yang harga 50-an seperti ini ada, ya. 2012, yang Avanza juga ada. Dipilih aja lur, kesini lur, ya. Untuk sama semua. Baik, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.